Okey, kalau boleh baca soalan dia, dia kata lukis melalui rajah 3 dengan menggunakan kaedah geometri. Ini sebuah garisan AF FE. AF FE adalah 3 nisbah 2. 3 nisbah 2. Sebelah sini 3 bahagian, sini 2 lah. 3 nisbah 2. Dulukan baru garisan ini adalah pada bahagian bawah ni lah. Okey. Nak lukis semula. Jadi kena perlu buat apa ni? Kena buat nisbah dulu ya untuk garisan AE ni. 3 nisbah 2. Macam mana nak buat nisbah, ingat tak? 3 nisbah 2. Okey, dekat pilihlah mana-mana titik. Kita pilih senang dekat titik A. Kita akan buat satu garisan condong. Okey, sebab apa kita buat bahagian bawah? Sebab kita nak gunakan bahagian atas. Jadi dengan bukaan yang sama besar, kita akan buat 5 bukaan. Sebab 3 campur 2, 5. Kita buat 5 bukaan. Satu, dua, tiga. Ya. Lima. Kemudian nombor lima, jangan lupa sambungkan dengan titik E. Okey, dia nak dua nisbah tiga. Okay, 2 nisbah 3 ataupun 3 nisbah 2 lah. Okay, 3 nisbah 2. 3 nisbah 2. Okey, dekat sini ialah 3, sini 2. Dah dapat dah 3 nisbah 2. 3, 2. Jadi dekat sini adalah titik F. F dekat sini, dekat 3 nisbah 2. Sebab dekat bahagian AF 3 bahagian, FE 2 bahagian. Semua bahagian tu, setiap satu adalah bahagian yang sama lah. Ubah dah. Sebab buat 25 bukaan yang sama besar. Kemudian pada bukaan nombor 5 sambungkan dengan titik E. Kemudian buat garisan selari. Buat garisan selari pada bukaan yang nombor 3 sebab kita dah dapat 3 2. Thank you.
Okey, bila dah habis buat dekat di sini adalah bukaan sudut 120 pada titik E. Jadi kita buat dulu buka 120 pada titik E. Buat macam sudut 60 tapi kita tanda dua kali untuk dapat 120. Okey, dan jarak dia adalah 50 mm. Bukaan 50, pindahkan 50. Jadi di sini adalah titik D. Jarak dia adalah 50 mm. Bukaan sebab dia nak sudut 120 kan. Kita buat sudut 60 dua kali ya. Maksud dia buat macam sudut 60, pusing. Tanda sekali kita dapat 60. Bila kita letak dekat sini lagi satu dapat 120. Okey. Sebenarnya nak buat apa? Ni lah. Sudut 45. Sudut 45 pada titik A. Sudut 45. Kita macam kalau nak buat sudut 45 mesti buat sudut 90 dulu lah. Baru boleh bahagi dua. Kita buat sudut 90. Okay, bila dapat sudut 90, baru boleh bahagi dua sudut.
Okay, kemudian sudut 45 tu baru dibahagi kepada dua lah. Okay, sudut 45 dah dapat garisan yang bersudut 45 darjah. Garis dia panjang. Dapat sudut 45, garis. Boleh saja. Okay, macam mana nak dapat titik C? Kita boleh dapat tak titik C? Oh, dapat kan sudut 45 boleh buat kan? Garisan sudut 45. Jadi untuk dapat titik C, kalau kita tengok pada rajah di bahagian atas ni, titik C adalah yang bersudut 90 darjah dan bersambung dengan D. Macam mana nak buat? Dia tak bagi jarak ke apa ke? Dia tak bagi jarak sini. Cuma dia beritahu maklumat dah adalah 90 darjah. Jadi maksud dia garisan daripada C ni, dia berserenjang, berserenjang dan bersambung dengan D. Jadi nak buat dia, okay, daripada titik D, kamu buat bukaan kompas dan buat satu lengkung yang memotong garisan bahagian atas ni. Buat satu lengkung yang memotong garisan ni, yang memotong macam ni, dia potong sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay, dari titik D buat garisan macam ni, buatlah satu lengkung yang memotong garisan bahagian atas di sebelah kiri dan kanan. Okay, kemudian kita dapatlah dua titik sebelah kiri dan kanan. Okay, dengan menggunakan titik sebelah kiri dan kanan ni, bolehlah kecilkan kau punya bukaan kompas. Tanda, okay, dari sebelah kanan satu dan letak pudak di sebelah kiri. Tanda lagi satu. Tu. Tapi pastikan ada dia potong lah macam ni. Kalau besar lagi jadi besar lah. Kemudian letak di sebelah yang memotong garisan, dia ada sebelah kiri dan kanan. Ini kamu boleh kalau kecilkan kamu punya bukaan kompas. Tanda satu kanan, satu lagi di sebelah kiri. Jadi yang ni kita akan namakan dapat lah. Kita sambungkan. Kalau kamu sambung sampai atas, dekat sini akan jadi 90 darjah. Jadi cuma terangkan garisan objek sahaja. Kamu cuma terangkan garisan objek. Jadi dekat ni adalah titik C. Ya? Lengkung ni, ni buat je bukaan kompas, buat letak dekat D jarum dia.
Benda yang pusing aja. Ha, berapa pun tak apa. Janji dia memotong garisan bahagian atas ni. Ha, bila potong dapat bahagian kiri dan kanan garisan atas, baru kau boleh kecilkan kompas bukaan. Baru tanda 1, 2. Kemudian sambung D dengan titik ni. Ha, dapatlah garisan yang berserenjang. Jadi kamu cuma gelapkan garisan dari sini ke titik C, C ke bahagian A. Okey, kemudian lagi satu. Sudut 105. Okey. Kemudian sudut 105 dekat bahagian bawah 45 kena tambah dengan 60. Ha, jadi kamu gunalah bukaan yang dah ada ni. Yang tadi yang buat sudut 90 kan. Ha, jadi buatlah bukaan yang besar sama macam tu balik. Buat bukaan kompas besar macam ni. Kemudian letak pada garisan sudut 45. Tanda lagi satu. Okey. Kat sini tanda. Jadi kamu akan dapat sudut 105. AB. Okey, dia punya bukaan dia 80. Jarak dia 80. Jadi sini adalah titik B. B sambungkan dengan F. Ha, yang ni dia cuma gunakan apa garisan 45 yang dah ada. Sebab 45 tambah 60 akan dapat 105. 45 tambah 60 105. Jadi gunakan garisan sudut 45. Sini adalah 45. Jadi gunakan saiz bukaan sudut yang dah dibuat dah, supaya nak memudahkan kerja lah. Ha, tadi kita buka pasal ni. Jadi gunakan saiz ni, saiz yang dekat sini. Ha, letak pada garisan sudut 45 dan tandakan. Okay, tanda dekat sini. Di A sambung dengan sini. Panjangkan. Jadi jarak ni adalah 80. Dapatlah titik B. Okay, sebab sini garisan 45 darjah. Sini ke sini 60 lah. Dari sini ke sini 60. Sini ke sini 60. Sini sini 45. Ha, sini 120.